Nuh, air bah. Kejadian 7 ayat 6-11. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kejadian 7 ayat 17-19. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kejadian 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik segala manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.